Pemirsa NTB 1, kebakaran MT Christine dapat menjadi titik balik untuk mengingat berbagai kecelakaan kapal yang pernah terjadi di NTB. Kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi berupa kapal tenggelam dan terbakar. Nahasnya, peristiwa kecelakaan ini menelan korban jiwa dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Berikut ini adalah 6 daftar kecelakaan kapal yang pernah terjadi di NTB. 1. KMP Wimala Dharma. KMP Wimala Dharma tenggelam di Selat Lombok pada 7 September 2003 lalu. Kapal itu bertolak dari pelabuhan penyeberangan Padang Bai ke Lembar dengan muatan 7 truk besar, 7 truk sedang dan 1 bus besar, 2 mobil pribadi dan 8 sepeda motor serta 125 penumpang. Saat kejadian, KMP Wimala Dharma diberangkatkan dengan kondisi kelebihan muatan yang mengakibatkan overdraft. Seluruh muatan tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, sebanyak 15 ABK termasuk nahkoda dan 120 penumpang selamat, sementara 5 penumpang meninggal dunia. 2. KMP Munawar. KMP Munawar tenggelam di perairan Sumbawa ketika berlayar dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur menuju Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat pada Januari tahun 2014 lalu. Kapal ini mengangkut puluhan penumpang sekitar pukul 02.30 WITA. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas dan 36 orang lainnya selamat. 3. KMP Nusa Abadi. KMP Nusa Abadi terbakar pada Selasa 15 Maret tahun 2022 lalu. Kebakaran ini terjadi di galangan kapal milik PT Dukuh Raya Shipyard di Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Padahal, kapal ini sudah mangkrak selama 5 tahun, namun nahasnya api melahap kapal ini dengan hebat. 4. KMP Nusa Penida. KMP Nusa Penida terbakar di pelabuhan PT Dukuh Raya, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Kebakaran ini terjadi pada 16 Juli tahun 2022 lalu. Anehnya, kapal ini terbakar justru saat dalam tahap perbaikan, bukan saat berlayar. 5. KMP Mutiara Timur 1. KMP Mutiara Timur 1 terbakar di Selat Bali yang berangkat dari Banyuwangi menuju Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Peristiwa ini terjadi pada 16 November tahun 2022 lalu. Kapal ini membawa penumpang sebanyak 236 orang dan 22 kru. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. TNI Angkatan Laut, Basarnas, dan nelayan setempat langsung sigap membantu penumpang. 6. MT Christine. Kapal MT Christine terbakar pada Minggu 26 Maret tahun 2023 lalu. Peristiwa nahas ini menewaskan 3 orang korban. 14 orang lainnya berhasil diselamatkan. Belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari peristiwa ini. Menurut keterangan yang beredar, tiba-tiba terjadi ledakan, kemudian api tersebar dengan cepat. Pemirsa NTB 1, demikianlah 6 kapal yang pernah alami kecelakaan di NTB. MT Christine menjadi penambah dari sekian peristiwa kecelakaan kapal yang pernah terjadi di NTB. Pesan kepada penumpang dan kru kapal, harap selalu berhati-hati, karena manusia tidak pernah tahu kapan datangnya bencana.